Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan swatch review sekaligus tutorial juga menggunakan produk lokal yang sudah bersertifikasi halal. Namanya adalah Glens Cosmetics. So, langsung aja kita masuk dulu ke swatchnya. So, ini adalah swatchnya. Cantik-cantik kan warnanya. Dari kiri ke kanan 01 sampai 08. Oke, tadi adalah swatchnya, warnanya gemes-gemes kan, kayak fresh gitu. Nah, aku juga mau samain kalian bahwa Glens Lip and Cheek Cream ini merupakan produk yang multifungsi yang bisa digunakan sebagai lip cream, blush on, atau eyeshadow. Jadi bisa dipakai sebagai pewarna di kelopak mata, pewarna di pipi, ataupun di bibir. So, sekarang aku langsung tunjukin kalian gimana sih tutorialnya. Oke, jadi aku udah pakai complexionnya. Sekarang tinggal pakai produk Glens-nya. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kalian 4 warna favorit aku dari Glens Lip and Cheek Cream ini. Nah, warna favorit aku itu adalah 1, 2, 4, dan 6 nih. Warnanya cakep-cakep banget. Nah, sekarang aku akan mulai dulu untuk bagian mata menggunakan nomor 02. Ini benar-benar netral banget warnanya. Jadi bisa masuk ke semua skin tone kulit, kalau misalkan kamu kulit cerah, putih, gelap, ataupun sawo matang, ini bisa masuk. Nah, caranya tuh di tap-tap aja pakai tangan. Nah, ini ke seluruh area kelopak mata. Ini bener-bener gampang banget loh guys, gimana tuh. Dan warnanya cakep itu warnanya, paling ini cuma pakai satu warna, kalian pakai sebelahnya. So, aku akan lanjut ke bagian pipinya. Aku akan pakai warna yang berbeda lagi, yang 01 ini. Tinggal ditetap pakai jari, sesimpel itu. Oh, bener-bener pigmented juga. Kayak gini. Sekarang aku akan set dulu pakai bedak. Nanti aku akan balik lagi. Nah, aku udah set muka aku pakai bedak. Lihat, si blush on-nya jadi lebih keblend lagi di wajah aku. So, sekarang aku akan pakai untuk bagian bibirnya. Aku akan pakai ini. Shade yang 02 tadi. Ini 02. Tuh, warnanya cakep banget. Next, aku akan ombre pakai warna yang 06. Ini warnanya cakep banget, kayak warna bata gitu. Jarang lip cream yang warna bata kayak gini. Oke, itu dia tadi tutorial review swatch dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang pecinta produk lokal kayak aku. Kalian bisa cek di Instagramnya, di sini aku tulis Multi Use High Performance Intense Color.